Yayasan Basmi Kemiskinan YBK optimis untuk membantu golongan kurang berkemampuan untuk keluar dari kepompong kemiskinan. Dan sempena Hari Pembasmian Kemiskinan Antarabangsa hari ini, YBK menekankan aspek pendidikan dan modal insan agar golongan terbabit mampu berdiri di atas kaki sendiri dengan kemahiran yang diasah sekaligus mengubah nasib hidup. Menurut pengerusinya, Datuk Zainal Abidin Sakum, usaha yang diambil pihaknya itu selari dengan tema tahun ini iaitu maruah untuk semua. Jelasnya, beliau mahu menghapus budaya meminta-minta dalam kalangan golongan miskin, sebaliknya membuktikan mereka juga mampu berjaya hasil titik peluh sendiri. Jadi sebelum kita latih mereka menternak bagaimana makanan, apa makanan ikan dan sebagainya, hingga akhirnya mereka boleh membuat makanan, jangan benarkan mereka bagi modal. Kita siapkan mereka dengan satu misalnya sijil, mereka dah mahir dengan percubaan-percubaan tertentu, baru kita bagi. Dan orang inilah yang akan membawa budaya baru kepada tanah air kita yang tercinta. Budaya baru di mana kita menjadi pembuat, pencipta, bukan lagi hanya pengguna seperti mana sekarang ini. Tambahnya, sebagai sebuah badan bukan kerajaan NGO yang mempunyai pengalaman lebih 30 tahun dalam kepakaran tersebut, beliau yakin usaha itu membuahkan hasil dengan kerjasama di antara semua pihak. Sementara itu, beliau turut menekankan penglibatan kerajaan secara proaktif dalam usaha pembasmian kemiskinan, lebih-lebih lagi pembentukan sikap dan mentaliti golongan terbabit. Yayasan Basmi Kemiskinan YBK merupakan sebuah NGO berdaftar di bawah Akta Amanah dan telah beroperasi sejak tahun 1990. Pelbagai program telah dilaksanakan dan ia fokus dalam pembangunan pendidikan. Sehingga kini, YBK mempunyai asrama anak yatim iaitu Asrama Kasih, Pusat Kemahiran Vokasional iaitu Akademik Kemahiran YBK dan Pusat Aktiviti Luar YBK Global Camp.